Kerja ora, Mas. Lu babuk ana ulo iki. Cilik yang kerennya. Oke. Ya. Oke, jadi sekarang ini posisinya saya sedang mau menjemput anak saya di sekolah di PAUD-nya. Dan tadi itu saya di ini sekolahan anak saya. Ini bentar lagi pulang dia. Tinggal beberapa menit lagi. Dan tadi saya di WA sama adik ponakan saya kalau di rumah tetangga satu RT itu ada ular masuk rumahnya di dapur. Sudah saya suruh untuk mengawasi dulu. Nanti kita habis jemput Ryuga langsung ke sana. Kita cek apa larnya masih di sana atau enggak. 5 minutes later. Oke, dapat permintaan rescue di rumah tetangga. Ini ada ular tali picis. Enggak ya, sana. Ini ular tali picis. Lihat nih. Nyokot. Nyok, nyoba apa, Bu? Mah kok dia sik ndek rumah. Itu bersama Ryuga. Ryuga baru pulang sekolah. Ularnya galak banget nih. Iya. Hah? Rapopo? Mambu nih kan. Mambu. Ini gue pakan ulaku weh. Ono aku ora, Bu. Aku aneh. Ayah itu ular apa? Ini ular tali picis. Hah? Nyokot bawain favorit ayah nih. Tolong Dep, Dep. Ayah itu cilik banget. Tak goneng jopo. Ayo. Cilik banget sih ya. Ini langsung tertangkap karena ularnya tadi diam saja. Aku ini megang. Ya. Tapi digigit enggak apa-apa toh? Mau. Ya. Nih, mau. Ya. Iya, tali picis masih kecil. Masih kecil kok panjang banget. Oh, paling iki sik nang ngene Rudi wingi, Ban. Wah, iya. Lah jari iki coklat ana kuninge lurus ngene iki, Ji. Masuk lah ngono. Apa lo aku kuat. Masukin dalam botol saja. Nanti buat pakan ular jali ya. Iya. Buat pakan ular jali ya. Lihat-lihat ini. Ular tali itu. Gua ambilnya dua. Mau ngambil? Wow. Mana ularnya, Ayu? Mana ularnya mana? Nih. Ularnya mana? Sini sini bawah sini. Yo roti bakar mau enggak? Kilo. Enggak. Enggak. Ngopo? Ini ularnya berjenis ular tali picis. Berbisa rendah. Dulu ada mitos bahwa ular ini mempunyai bisa itu bisa membunuh king cobra, tapi nyatanya enggak ya. Ini aja tak kasih makan ular jali aja udah koit ini. Nanti tak kasihkan makan ular jali karena di sini juga lokasinya itu banyak kebun juga, banyak perkebunan. Jadi masih banyak ular seperti ini di sini. Ini nanti kita beri makan ular jali kita. Ini ularnya dibuat mainan sama Ryuga. Karena ini juga ular, bukan ular yang berbahaya buat manusia. Jadi efek gigitannya itu nggak terlalu sakit juga. Itu tetangga saya malah. Ayo gue ya nyekel, Bu. Kayak no Om Heri ya no. Mambu iki durane. Masih kecil sekali nih. Sepertinya baru mungkin belum lama menetas dari telur. Kalau mau dipelihara juga susah ular seperti ini. Dia tuh makannya agak susah, apalagi yang tangkapan liar. Ini makanannya berupa katak, biasanya katak-katak kecil, kemudian kadal-kadal kecil juga. Tapi kalau masih ukuran segini tuh susah makannya. Dan di sini masih banyak sekali ular seperti ini. Gimana? Ini nanti kita berikan ke ular jali saja. Nih. Tadi di
dapur itu juga nggak lari dia. Padahal kalau lari ini kencang sekali larinya. Ya. Kurang dikit, Pak. Nah, apa-apa, Pak Yu. Nah, kemarin juga ada permintaan dari tetangga juga. Apa? Katanya ularnya juga coklat, kemudian ada garisnya kuning ya. Kemungkinan ular ini tapi sudah dibunuh, sudah dipentungi kemarin. Soalnya saya itu baca WA-nya telat. Jadi di WA siang saya bacanya sudah sore. Jadi ya sudah mati ularnya. Lumayan, man. Amal. Lepok nyong itu ya. Nyobohnya kalau bu, mumpung rannya kalau rannya kata. Oke teman-teman, ini kita sudah pulang ke rumah dan ini kita bawa ularnya. Ini mau kita kasihkan ke ular jali saja karena ini ularnya lihat sudah lemah sekali, dibuat mainan sama Ryuga tadi. Jadi ini kita berikan ke ular jali saja. Ya, sudah lemah sekali ini ularnya. Kita kasihkan makan ke ular jali saja. Yuk. Ayo. Lihat ini, sudah lemas ularnya. Ya kayak gini teman-teman. Kalau punya anak kecil, terus ada hewan peliharaan atau apa itu, kalau sudah terlalu lama dipegangi ya jadi lemas kayak gini, apalagi ular liar. Lama-lama stres terus mati ularnya. Lihat ini udah lemas sekali. Yuk ayo kasih ya. Kasihan tuh. Ayo. Kasihkan ular jali. Iya, tapi itu udah lemas. Yuk. Ini coba kita berikan ke Binu, mau enggak ya? Kakak dulu ya ular jali ini. Dicapit ya. Ini tuh tadi niatnya mau saya berikan berikan ke si King, tapi ternyata dia nggak ada minat sama sekali. Terus ini saya berikan ke Queen juga, cuma sama juga dia nggak ada minat juga ini sepertinya. Apa mungkin karena kemarin sudah saya beri makan ya? Soalnya kemarin itu saya beri makan menggunakan ceker ayam si King dan si Queen ini. Lihat ini, nggak tertarik sama sekali. Biasanya tuh kalau dikasih langsung diuber. Cuma ini juga ular tali picisnya sudah lemas karena sudah dibuat mainan sama Ryuga dari tadi. Ini takutnya juga kalau dilepas cuma mati ini nanti. Tapi misalnya nggak mau ya, nanti saya lepaskan lagi aja. Ini saya coba kasihkan ke kandang Queen si King saja, terus nanti kita tinggal. Lihat ini, udah respon dia. Coba ini, saya berikan lagi. Siapa tahu nanti masih mau. Ini saya berikan ke si King sekarang, saya tinggal saja nanti. Dulu juga pernah saya berikan ular kopi itu, dia kan malah melawan. Ular kopinya saya tinggal, tapi di kemudian hari ya hilang, dia sudah dimakan, sudah nggak ada. Ini coba saya tinggal nanti. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. See you guys. Dadah. Dadah.